Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitas dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih bos, sudah lama kita nggak berpetualang. Awalnya saya tuh berpetualang di sini tidak sama orang ini satu ini, siapa nih? Alhamdulillah keberuntungan kita menemukan sarang lebah dan tidak jauh di pinggir jalan ini bos. Memang itulah bos ya, keuntungan kalau kita punya banyak teman bisa saling tolong menolong. Ini pasti pinggir jalan ini bos. Ini air. Iku rata jeru malahan kok niku. Agak dalam sedikit itu mah. Sarangnya nggak besar lagi bos. Ya permulaan bos. Permulaan kita udah lama kita macet cari sarang lebah cari madu. Ini bonus apa? Perdana setelah mogok lama tidak mencari sarang lebah. Kita dikasih yang kecil dulu nggak apa-apa lah. Nah itu dia bos sarangnya tuh. Tapi kayaknya ini berisi nih. Kakek tok. Nah inilah sarangnya bos. Sarangnya berisi kayaknya nih bos. Soalnya apa tuh? Batangnya sampai melengkung. Berat berat. Berat berat dia. Tuh Pak Teguh. Ini Pak Teguh. Sumber madu ya bos ya. Luas madunya mas. Ketok. Wah, mantap. Itu aku bilang udah berisi. Soalnya mungkung bos nggak tuh sarang apa batang. Berarti saking berat ya. Setelah perlahan angsur kita mulai untuk mengeksekusi. Oke. Oke, kita mulai Mas. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mang. Wih, bagus. Enggak ketok kok, mukanya jadi buka. Ya sabarlah. Ah, itu dia. Wih. Memang bener. Betul ya. Madu ini sarangnya enggak terlalu besar tapi madunya memang benar-benar memuaskan. Padahal lurus segel lagi. Belum. Ya ada lah mau segel-segelnya sebelah sini. Bagian ya kan. Oke. Loh, enggak ada polonnya. Asli enggak ada polonnya, ada dikit banget itu, ha. Itu, ha. Termasuk bersih. Madu kan. Termasuk madu. Iya harus dipelihara dengan sangat baik ini. Eman lagi. Pinggir jalan pula. Pas itu kan. Ini enggak angel ngirisi sampean. Hah? Enggak angel ngirisi ini lagi. Ya udah enggak apa. Dari sinilah potongnya sampai dari sini nanti. Ini kita bersihkan dulu. Anaknya. Biar jos blekendos. Itu namanya anak. Aduh ketutup HP ku. Enak nih Mas Tengo, sambil duduk saya motongnya Mas. Lengser. Mangan kita udah ketat, Mas. Kena kameranya apa kebo iki? Kok nutup-nutup iki? Iya kan. Saya pengen ngono wis nutup gitu. Banyak kasih tuh Mas. Enggak bersih. Hah? Wes. Teko perlu teko ini. Oke bisa. Nanti aku usir kalau ada. Oke Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini kita lihat dulu percobaannya tuh. Sempurna. Bersih madunya. Oh pantas keras rupanya ada. Dong kayu tiris. Ada kayunya. Oke bosku, alhamdulillah
Ini dia hasilnya tadi. Sarangnya nggak besar padahal, nggak terlalu besar. Dia prok ke tanah. Dengan riang hati sang subuhnya mengeksekusi sarang madu yang rendah. Sambil ngesot-ngesot. Alhamdulillah nih kurang lebih sekitaran 4 kiloan ada mas ya? Ada lah, kalau 4 kilo ada insya Allah langsung. Alhamdulillah. Berkah Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke lah bos. Terima kasih banyak buat sahabatku semua yang sudah selalu setia mendukung channel saya. Sampai jalan mobil itu tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.